Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma zidna ilman nafi'a, Allahumma zidna imanan shadiqa wa imanan shadiqa wa ilman nafi'a wa amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala' wa darqis syaqa' wa su'il qada' wa syamatatil a'da'. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur dan puji kita kepada Allah dengan setinggi-tinggi kesyukuran dan kepujian kita kepadanya. Mudah-mudahan kita dirahmatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah di pagi yang bahagia dan mulia ini mari kita bersama dengan ayat 15 daripada surah Luqman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'ahuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayhi ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita dapat membaca pada pagi yang bahagia ini satu ayat daripada surah Luqman ayat yang ke-15. Yang maksudnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilm, dan jika mereka berdua menekan atau mendesak kamu supaya engkau mempersekutukan denganku sesuatu dengan engkau dengan fikiran sehat engkau, fala tuti'ahuma, maka janganlah kamu taat kepada mereka sedangkan kamu tidak mengetahui sungguh-sungguhnya adanya, maka janganlah engkau taat kepada mereka. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan bergaulah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik. Wattabi' sabila man anaba ilai, dan ikut turutlah jalan orang-orang yang rajuk kembali kepadaku dengan tauhid dan dengan amal-amal yang soleh.
Thumma ilayya marji'ukum. Kemudian kepada akulah tempat kembali kamu semuanya. Fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'amalun. Maka aku akan menerangkan, memberitahu kepadamu segala yang kamu telah kerjakan. Itu maksud cara ringkasnya daripada ayat yang ke-15. Maksud seterusnya, jika dua orang ibu bapa tu tekek kita, tekek engkau hei anak, supaya engkau tu bersyirik dengan Allah, dengan aku. Itu Allah Subhanahu Wa Taala lah berfirman kepada kita sekalian, supaya kita tu jangan ikut tekene desak ke daripada ibu bapa untuk buat dosa yang paling besar, iaitu bersyirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ni dia ada sebab turun dia ada, iaitu turun kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad adalah orang yang terawal-awal di kalangan orang Islam yang memeluk agama Islam. Kata setengahnya orang yang ketiga dia masuk Islam. Kata setengahnya orang yang ketujuh. Ada khilaf ahli sejarah mengenai permulaan masuk Islamnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan dia awal-awal orang yang mula mengguna panah dalam peperangi lawan musuh-musuhnya. Itu di antara kelebihan dia. Dan juga kelebihan dia yang lainnya, dia banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW, di mana hadis-hadis yang diriwayat olehnya itu dimuat oleh Bukhari dan juga Muslim. Di antara orang yang di diberi kedudukan dan diterima hadis-hadis yang dia riwayat daripada Nabi SAW. Jadi satu ketika waktu dia masuk Islam tu, ibu dia, mak dia, pak ya dak sekali ibu dia, sorang ya ibu dia sorang dia. Dia peratuang terhadap kemasukan Islam bagi saat ni. Iaitu ibu dia tak sempat makan. Pun'ahan panggil. Tak sempat makan, tak sempat minum, tak jong. Siapa ayah tu aku tak sempat makan, tak sempat minum ni siapa mati. Kalau kamu tu tidak rojok kelik daripada agama Islam kepada agama dulu. Itu asalnya. Asal sebab turun bagi ayat ni. Bukan turun dengan kepada Luqman dah, tapi Luqman ayat ni dimuatkan dalam surah Luqman untuk mengikatkan tentang hasyirik. Ayat pentingnya hasyirik ni, bahaya besarnya Allah Subhanahu Wa Taala bawa masuk dalam surah Luqman ni pada ayat 15 untuk ayat cerita seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dia tak semangka seminum. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala turun ayat ni, kata wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmin fala tuti'huma. Kalau dia duk kacau, jahadamu sungguhlah. Jihad-jihad ni mana bersungguh asalnya. Gapo-gapo kita buat dengan sungguh, dia panggil jihad. Bukan jihad dengan qital semata-mata dak. Jihad ni kalau kita mengaji sungguh, panggil jihad juga. Kalau kita buat khijab sungguh, mencari kejayaan pun panggil jihad juga. Kalau kita dakwah pada jalan Allah, panggil jihad juga. Sebab tu jihad tu dia luah. Makna dia wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta kamu, panggil jihad juga. Duit-duit untuk kita buat kebajikan, untuk kita buat wakaf, panggil satu jihad juga. Maknanya kita bersungguh tekel hati kita, jiwa kita, diri kita untuk buat sesuatu kebaikan yang ada faedah
lebih-lebih laginya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dan mempertahankan kesuciannya. Maka itu dipanggil ke jihad juga. Jadi Allah Taala guna di sini wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Kalau dia desak. Desak ni mana tekel. Paksa. Tu paksa anak supaya syirik denganku. Yang apa ni ma laysa laka bi, kamu tidak tahu gapo-gapo dia tekel ni. Tak tahu kata dia bahaya setara mana. Dalam fikiran kamu yang sehat tak ada gapo, tidak tahu sungguh adanya ada kedak hak syirik tu dengan Allah Subhanahu wa taala tu. Fala tuti'ahuma, maka jangan kamu taat kepada keduanya. Kalau dua orang tu, kalau seorang pun sepatut jugalah. Macam kisah Sa'ad bin Abi Waqqah ni, jangan taat, jangan ikut, jangan kamu syiriklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ikut. Sebab apa? Sebab taat ni fi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat, tidak boleh taat, tidak harus taat kepada seseorang makhluk yang dia itu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya, sebagai penjadi manusia. Tidak boleh sama sekali. Itu kaedah dia. Walaupun ibu bapa atau ibu tingginya kedudukan dia kerana dia melahirkan anak-anak, nah, munasabah dah kita tu esuh taat kepada ibu bapa tu, terutama ibu, tapi bukan kata taat semata mutlak dah. Kalau dia suruh benda yang berlawan bercanggah dengan dasar Islam, terutamanya dengan dasar tauhid, sama sekali tidak boleh taat. Fala tuti'ahuma, maka jangan kamu taat kepada kedua. Kalau taat punuh habislah tauhid. Punuh habis agama, kerana agama asah dia tauhid. Seolah-olah pun kayu bokeh habislah, bokeh akar bang. Hak lain balik habislah dia akar dia rusaknya. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala dia wui kepentingan kepada tauhid dan wui jaga dengan sungguh-sungguh kepada syirik. Takut bimbel hamba dia tu rusak di segi tauhid kepada dia. Tapi walau bagaimanapun, walau tidak boleh taat, Allah Taala suruh pula wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan bergaullah, bersahabatlah dengan kedua mereka itu di dunia ini secara baik. Suruh kita tu buat baik, tak ada salah, tak ada melawan apa. Dengan lari jangan taat kalau dia suruh bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berlawan dengan kita nak buat baik kepada ibu bapa. Nak ziarah dia, nah, nak bui barang-barang dia, nak buat ihsan kepada dia. Tapi kalau dia suruh benda yang maksiat kepada khaliq, kepada Allah, itu tidak boleh sama sekali. Itu batasan dia panggil, batasan. Krop dalam kita taat kepada seseorang, ketua, pemimpin, terutama ibu bapa kita, maka kita tidak boleh sama sekali. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Comel, suruh gaul molek. Tak ada salah gapo. Zairah pun boleh. Dia tanya khabar dia, kesihatan dia, keperluan dia di dunia ni gapo ratik. Tapi hak masalah sakut paut dengan hak akhirat, terutama syirik ni dia besar sakut paut dengan akhirat, kerana Tuhan tidak ampun dosa orang bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dia taubat sebelum dia mati, taubatan nasuha, barulah Tuhan nak terima. Tak gitu. Tu wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tak sewi putuh
hubungi anak dengan dua ibu bapa. Dengan cara bil ma'ruf, cara buat baik. Hak ni dalam masyarakat kita tu tak apa nak ada mana. Tapi orang yang hidup di celah-celah, di kalangan masyarakat yang bukan Islam, anak masuk Islam, ibu bapa tak masuk Islam, boleh jadi. Ada setengah siapa nak bunuh diri pun ada. Ni bunuh diri dah ni. Bunuh diri panggil tang om, syara, kokoh, lama-lama, ui mati dia lah. Kalau tak makan, tak minum ni, dia boleh membinasakan diri. Ini ada orang yang pakar dalam dunia ni di segi politik. Kadang-kadang peraturan, satu-satu kerajaan yang dia tak suka, tak kena, dia benci, dia rasa puas, maka dia peraturan dengan ud'ahan. Tak makan, tak minum. Baik puasa lah boh. Tak kata. Boleh pala. Tapi ni tak saya makan, tak saya minum, siapa mati. Itu salah dari segi Islam. Kerana termasuk dalam wala tulqu aydikum ila tahluka, jangan kamu mencapok apa ni diri kamu kepada kebinasaan. Masuk dalam kata bunuh diri adalah salah. Islam tidak mengizinkan sama sekalinya. Satu, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Yang kedua, hak Tuhan suruh, wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikut turutlah jalan orang yang kembali kepada aku. Suruh cari orang molek-molek, pergi cari bergaul dengan dia. Pilih jalan orang yang anab. Anak ni makna orang rojok, kelik kepada Allah. Terutama orang salah, orang buat dosa, lepas tu dia tu rasa salah, rasa sesat, maka orang tu tu orang baik, orang diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita boleh sign kepada dia. Supaya orang sakit lah, orang sakit kena COVID ni, kita tak boleh nak pergi dekat dengan dia. Takut berjakit. Tapi bila dia sembuh dah, pulih dah daripada penyakit yang menjakit dia, tak apa dah kalau kita nak bersaing dengan dia, maka tidak mengapa kita bersaing dia. Molatlah, kerana dia sihat dah. Dan tidak beri bahaya kepada kita. Supaya tu juga orang yang anaba ilayya. Kalau dia salah, dan memanglah manusia tu salah. Maksudnya orang molat, orang comel lah. Comel di segi tauhid, akidah dia tak ada syirik, tak ada khurafat. Amalan dia tidak ada bid'ah, maka orang tu kita kena sainnya. Man anaba ilai sabi, perjalanan ni utang orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari dia klik kepada Allah dengan zikirnya, dengan ibadahnya, dengan baca Qur'annya. Orang macam itulah kita kena sain. Supaya wijakit kita waktu molek, jangan wijakit benda-benda penyakit yang boleh wibahaya, terutama bahaya kepada tauhid, dengan sebab syirik dan sebagainya. Wattabi' sabila man anab, dua perkara, dua ibu bapa, kita buat baik di dunia ni dan pula dengan orang yang molek, orang soleh, orang yang kembali kepada Allah, kita juga bersaing. Mana manusia ni ia tak lepas daripada kena bersaing. Nak ada sara tak boleh. Ibu bapa jelas dah, kerana ada hubungan di segi daging darah, di segi keturunan ni. Dengan manusia pun sepatu juga, daripada kawin, daripada jiran, daripada masyarakat. Sebab tu Nabi dibuat banding, kata bahaya orang tu dia bersaing dengan gapo, jali susuk orang yang kita bersaing, duduk dengan dia, bergaul dengan dia yang dia tu jahat. Supaya kita duduk dekat dengan tempat orang bakar besi, bau dia busuk bila dia kena baju kita, kena tubuh kita. Dan susah dengan jali susuk as-salih, dengan kawan yang soleh. Waktu sepuluh orang jual air bau dah,
Walaupun kita tak nak beli, tapi dia buka tudung botol air bau tu, jadi bau dia tu bagi kena dah kain baju kita, tubuh kita, wasa harum sedaknya. Itu Nabi bandingnya, supaya kita tu dapat faedah daripada kebaikan dia. Summa ilayya marji'ukum. Ingatlah kemudiannya kamu akan kembali kepada aku. Semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali untuk Allah Taala tu kira amalan dia, pergaulan dia dengan ibu bapa terutamanya setara mana, buat baik setara mana, maka Tuhan akan tanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Bagaimana yang kita sebut dalam masalah mas'uliyah atau tanggungjawab seseorangnya. Fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Lepas itu aku akan memberitahu segala apa yang kamu kerjakan atas dunia ni. Hak ni lah nak bentuk kita jadi orang-orang yang berguna faedahnya. Kerana segala-gala hak kita kerja tu akan ditayang oleh Allah. Semua panggil komun tang-tang. Cukupkan ngan hak kita tu ada catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita boleh tengok. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa-siapa yang dia tu buat kerja satu amalan yang khair baik sebesar zarrah. Zarrah ni atom. Debu halus kecil, halus tubek. Yang kita nak pegang tak boleh. Nak ambil dia, nak timbang pun tak boleh. Sikit ya. Khairan, kebaikan. Ya rahu. Dia akan tengok. Kita akan tengok kenapa. Tuhan. Kita tak ada buat kira. Kerana halus. Nah. Me'au caisai kita ni. Kerana apa? Kerana pakai kedok tahu. Kita rasa kata perih. Tapi Allah Taala wayak atas kamu akan lihat. Sebab apa? Fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Sebab Tuhan akan beritahu. Tuhan rekod habis segala-gala apa yang kita kerja atas dunia ni. Hak tu hak baik begitu juga. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau awak jahat pun tengok juga. Semualah. Fa unabbiukum bima kuntum ta'malu, dengan segala apa yang kamu kerjakan atas dunia ni. Kerja-kerja ni bukan kerja mata-mata, kata-kata, perbuatan, hati. Kerja hati. Hati dia kerja juga. Duk kosak, duk niat. Nah, kadang-kadang duk macam-macam lah. Di segi kebaikan atau di segi keburukan hati. Hati dia ada dua. Jika baik, baiklah semuanya anggota dia. Jika buruk, buruklah segala anggota dia. Nabi kata, fa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam jasad kamu, tubuh kamu ada setokoh daging, iaitu hatilah. Fa in salaha salahat ya salaha jasadu kulluh. Kalau molek, moleklah tubuh badan kamu semuanya. Kalau dia fasadat, fasadal jasadu kulluh. Dia rusak, maka rusak tubuh badan kamu semuanya. Tubuh badan sini mana amalan dia. Kerana hati dia kerja. Ada yang baik dan ada yang buruk, ada jahat. Hati molek, hati pasal mana? Hak Nabi ayat dalam hadis dia. At-taqiyun naqiyu. At-taqiyun naqiyu. Hati yang takwa. Takut kepada Allah. Wingat. Naqiyu mana bersih. Bersih daripada apa ni, penyakit-penyakit dia, syiriknya, syoknya, dan juga nifaknya. Satu lagi, kalau terhadap orang lain, hasadnya, dekinya, suka buruk jahatnya, penyakit hati banyak. Supaya dengan penyakit tubuh badan kita jugalah. Macam syirik ni, supaya makrin dah. Supaya makrin dah syirik ni. Allah, makin habis. Bangun penyakit barah. Barah dalam agama sebesar-besar penyakit, iaitu syirik pada Allah. Hak kufur tak apa. Hak jelas dah tu. Hak ni syirik ni panggil kadang-kadang syirik khafi. Syirik yang kecil, halus, tak nampak.
Nah, semua kaki semua halus, dia mengayak, kita tak nampak mana kaki. Itu barah dalam tubuh manusia. Iaitu seperti syirik dalam agama yang berbahaya kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Maka kemudiannya kami, aku akan memberitahu kepadamu segala apa yang kamu kerjakan. Oleh itu sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, mari kita selalu muraqabah panggil. Muraqabah. Mari muhasabah, muraqabah. Mari buat kira semua dengan amalan kita, baik jahat buruknya. Itu juga muraqabah. Muraqabah ni makna kita percaya kata Tuhan duk tengok, duk fati. Tuhan suruh malaikat-malaikat dia catat segala amalan kita, kemudian Tuhan akan membalas menurut apa yang kita kerja di atas dunia ini. Allahumma ja'alna minas salihin. Allahumma ja'alna minas salihin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allah basirun min ibad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.